Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siti Lampung. Apa kabar semua teman-teman dimanapun berada? Mudah-mudahan semua teman-teman tetap diberi kesehatan selalu, panjang umur, murah rezeki, dan dilancarkan dalam aktivitasnya masing-masing ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semuanya. Di sini saya lagi di dapur biasa ya teman-teman, rutinitas biasa bertempur dengan wajan atau masak gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya lagi mau masak pari teman-teman. Ini buat menu makan malam saya atau menu lauk buat saya sendiri gitu ya teman-teman. Di sini ada pari dan cabe hijau. Jadi saya campur gitu loh teman-teman, biar nggak mubazir. Di kulkas sudah lama daripada busuk. Ini tadi udah ada yang busuk 2, jadi saya tumis, mau saya tumis gitu teman-teman, daripada busuk nggak kemakan. Jadi ya saya tumis dengan pare gitu. Jadi sekarang yuk kita memulai mau numis ini brambang, mau numis pare. Tapi di sini nggak ada brambangnya ya teman-teman, soalnya brambangnya habis. Tadi nenek lupa nggak berikan, jadi ya nggak apa-apa, pakai bawang putih saja. Soalnya cuma saya makan sendiri gitu loh teman-teman. Jadi ya, ya seadanya saja gitu, daripada saya nggak punya lauk gitu loh teman-teman. Jadi ini saya mau kasih ini dulu ya teman-teman, mau goreng itu ikan terinya gitu. Soalnya kalau pare dikasih teri itu enak loh teman-teman. Jadi kita mau goreng terinya dulu. Ini biasa. Ini adalah cara saya masak sendiri, buat saya makan sendiri gitu ya teman-teman. Jadi ya biasa masakan Indonesia gitu. Ini tadi wajannya atau sotelnya kena air, jadi sotelnya seperti kecerikan air. Ini saya masukkan, ini tadi udah saya cuci ya teman-teman, biar enggak itu loh teman-teman. Tapi pare sini itu loh enggak baik kalau saya yang makan. Tapi nggak tahu teman-teman kalau yang nggak suka pahit. Kalau saya sih perasaan nggak pahit gitu, biasa. Bagi yang suka, tapi kalau bagi yang nggak suka ya nggak tahu juga ya teman-teman. Ini sambil garuk-garuk ini, nanti biar enak gitu gitu. Jadi ya begini ya teman-teman, ala-ala saya. Nanti ditaruh kalau udah mau matang gitu ya teman-teman. Jadi diangkat dulu. Maklum ya teman-teman, goyang-goyang soalnya sambil dipegang. Di sini nggak ada tempat. Gak ada tempat buat itu teman-teman, gak ada tempat buat naruh HP, takutnya itu soalnya deket-deket kompor gitu loh teman-teman. Jadi ya sambil dipegang gini, sambil kerja gak apa-apa, yang penting kita bisa sambil ngonten. Oke teman-teman, inilah ini minyaknya, bekas goreng teri, nggak apa-apa, wangi. Cabenya kita masukkan.
Ya, ini masakan-masakan Indonesia seperti biasa, teman-teman. Jadi ya, masak-masak ala saya aja gitu. Ya, saya yang masak, saya yang makan gitu, teman-teman. Dicoret-coret biar itu ini nanti dikasih air emang gitu ya teman-teman. Beliwo di sini semua beliwo. Kasih minyak sedikit. Tadi ya cuman dikasih micin, dikasih gula sedikit gitu ya teman-teman. Tapi ya begini ya cara masak ala-ala saya. Kita masukkan parinya. Teman-teman, kita kasih air. Alhamdulillah, kalau sangat baik. Kita cek air juga sama. Terus kita tutup sebentar. Tutup sebentar. Kita taruh di sini dulu kalau udah mati. Ada persiapan tempatnya. Jadi kita buka. Kita masukkan soalnya cabai itu ya teman-teman cepat lembek jadi kita masukkan ke belakang itu teman-teman. Kita cicip dulu. Cicip dengan apa?
masukkan ininya dulu. Masukkan terinya. Sudah matang loh teman-teman. Satu wajan, jadi kita matikan kompornya. Ini ya teman-teman penampakannya. Monggo siapa yang mau. Ini adalah tumis pare ala-ala saya. Buat lauk saya sendiri gitu ya teman-teman. Jadi beginilah cara masak ala-ala saya. Dan ini menu buat saya sendiri gitu ya teman-teman. Jadi ya beginilah ala kadarnya gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, siapa tahu ya cara masaknya itu sama dan ala kadarnya gitu ya teman-teman. Jadi beginilah cara masak ala-ala saya. Ini buat menu saya sendiri ya teman-teman. Kadang masukan itu saya kasih mau, kadang ya enggak gitu, soalnya pedas. Orang Hongkong itu kan enggak suka pedas gitu ya teman-teman. Jadi kalau saya enggak tahu apa aja, yang penting ditumis ada cabenya, itu buat lauk saya gitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Beginilah cara saya masak, dan di sini saya sharing. Jadi kita sama-sama belajar gitu ya teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya, makasih yang udah nyimak video saya dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya, saya ucapkan makasih banyak. Oke, cukup sampai sini dulu video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan ditunggu kelanjutannya video-video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, tis. Oke, sampai sini dulu video kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.